kita sudah nyampe museum Gunung Merapi. Yo, kita jalan-jalan Gunung Merapi. Sapinya tinggal tulang. Halo. Nih. Kimin, Mati, Rianti, Tari, Tinta. Ini museumnya, guys. Itu pada saat tahun 2010. Jadi bencana alam ini. Gunung Merapi meletus. Jam erupsi, jamnya itu cuma jadi kayak gini, guys. Wow, 5 November 2010 kejadian ini. Tuh, kepala. Ini gambar-gambarnya, guys. Erupsi. Ngeri sekali. Barang-barangnya yang masih tersisa, kalkulator, bola golf, pasta gigi, tahun buatan ini tahun 2010, keren. Oh ya, sikat gigi. Jangan-jangan dipegang-pegang nggak? Kotor, waduh, sampai lonyet gini tuh, kena awan panasnya. Gelasnya pada pecah. Buat termos aja sampai meleleh gini, guys. Bukan. Sing mau nih kalau bu. Yang tersisa ini, guys, koleksinya nih tahun 2010 5 November kita raja sampai jadi kayak gini. Merapi tak pernah ingkar janji, guys. Foto-fotonya itu korban erupsi Gunung Merapi. Jelasan-jelasannya itu, wow, merinding sekali, guys. Kasih ini, guys. Sapinya sampai itu kulitnya. Lubang-lubang semua ini, mesin jahit, guys. Mesin jahit sampai kayak gini, guys. Wow, tidak bisa membayangkan pas saat kejadian ya, guys. Ini burung juga sampai kayak gini. Oh, ini ayam, ini burung. Tuh, bekas kamar mandi ini. Al-Quran nih, Al-Qurannya enggak terbakar, subhanallah, masya Allah. Wah, rumahnya sama lagi nih, guys. Ini rumahnya, tapi udah dipenuhi. TV aja sampai
sisa-sisa ini guys. Tempat tidur nih jadi salah gini nih. Kopong ada gamelan-gamelan juga. Gamelan. Yes. Mantap ya guys. Ngeri ya. Itu ibu yang punya rumah mungkin. Ini gamelan-gamelannya sisa dulu perwayangan. Nih tas-tas, ada yang bakar, ada yang enggak nih, sandal-sandal. Ini kursinya. Petro ini guys, ini Mbak Bagong, ini asap menyebar, ini lafaz Allah. Kejadian 2010 seperti ini. Memantul. Ini dulu jembatannya kecil ini guys, jadi besar lebar karena kena lading. Ini kentong. Apa ini? Tandon air tuh. Hidup sampai lanyat-lanyat semua guys. Tuh jemuran nih, jemuran buat anak ini. Lengkapan tani. Sepeda ondel sampai gini tuh habis. Ini nah rumahnya ini. Ini saya tinggal di Muntilan juga ada ini guys, batu besar sampai di Muntilan ini nggak bisa dipindahkan karena ada mistisnya guys. Gas sampai kayak gini tuh guys. Guys, ini Mbah Marican guys. Sewaktu beliau masih sugeng. Kegiatan-kegiatan Mbah Marican sewaktu dia masih sugeng. Nanti kita ke tempatnya Mbah Marican guys. Itu mobil yang dulu mau mengangkut Mbah Marican tapi Mbah Marican gak mau ikut. Gembel. Terima kasih. Saya itu di Magelang, sekitar 15 km. Ya udah gitu guys, kita lanjut ke baju Mbah Marican, oke? Kita mau ke baju Mbah Marican, ini di museumnya. Nah, kita lanjut dulu ya guys. Ya.